Halo, selamat sore. Oke, pada video kali ini saya ingin mereview sub bermerek SJ236 ya, 5S seperti ini. Ini adalah produksi dari PT Sub Elektronik Indonesia. Bisa Anda lihat sendiri yang berlokasi di Kerawang. Ya, ini adalah perusahaan pabrik pembuatnya. Kemudian sub ini adalah sub sign ya. Berbeda dengan sub yang saya review sebelumnya adalah grey 3 yang bisa Anda saksikan videonya di sini. Di kanan atas ini adalah sub sign ya. Bisa Anda lihat sendiri seperti ini kardusnya. Dan untuk kulkasnya sendiri seperti ini. Ini baru datang ya. Baru datang beberapa jam yang lalu. Seperti ini. Dan ini masih terbungkus plastik ya. Jadi belum dirapikan, nanti akan segera dirapikan. Dan untuk depannya sendiri seperti ini, berwarna abu-abu ya. Ini di sini ada logo SAP, kemudian stempel dari Majelis Ulama Indonesia. Saya nggak tahu ini maksudnya apa stempel seperti ini. Ini bukan makanan, tetapi ada stempelnya seperti ini ya. Untuk pinggirnya sendiri seperti ini. Pinggirnya sendiri abu-abu, kemudian sampingnya juga sama abu-abu. Jadi kulkas yang kita review kali ini adalah sub sign SJ236 ya, yang berwarna abu-abu seperti ini. Ini masih tersegel dari itunya. Kita akan buka saja seperti ini. Ini adalah solatip dan seperti ini. Ini baru datang beberapa jam yang lalu, mungkin 2 jam yang lalu ya saya tidur. Dan untuk harganya sendiri adalah 2.800.000 ya untuk daerah Bogor ini. Ini bergaransi tentunya karena langsung beli dari toko. Kita akan buka saja. Kemudian untuk dalamnya sendiri seperti ini, masih tersegel ya karena ini belum tercolok ke setrum. Dengan kita bisa menyimpan es, membuat es batu bisa di sini untuk musim panas ya, atau belum puasa juga bisa es batu, maupun menyimpan es krim juga bisa di sini karena freezernya cukup dingin. Kemudian di sini juga ada slot tempat kita juga bisa menyimpan daging, bisa di sini. Kemudian kita akan melihat bawahnya. Oh, ternyata masih ini ya, masih belum bisa dibuka ini karena mentok di sini nih mungkin. Jadi seperti itu ya untuk kali ini review kulkas sign SJ236 bermerek SAP. Oke, jadi seperti itu untuk review kali ini. Jangan lupa di klik like, di share, serta di subscribe. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.